Draw babak 16 besar, Indonesia Master 2, 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Indonesia Master akan dimulai pada pukul 9 pagi dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Indonesia. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Indonesia berhasil meloloskan 4 wakilnya. Yohannes Saut Marcelino, Prahdiska Bagas Sujiwo, Cesar Hiren Rustavito, dan Alwi Farhan. Yohannes Saut Marcelino akan melawan pemain Malaysia, Ong Zhen Yi. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Ong Zhen Yi. Prahdiska Bagas Sujiwo akan melawan pemain India, Kiran Kumar Mekala. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Cesar Hiren Rustavito akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Yu. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Alwi Farhan akan melawan pemain Malaysia, Yojin Ewe. Rekor pertemuan, 1-1. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Indonesia berhasil mendominasi dengan meloloskan 7 wakilnya. Di babak 16 besar Tunggal Putri, wakil Indonesia, Yulia Yosephine Susanto, akan melawan pemain Hong Kong, Saloni Samirbai Mehta. Rekor pertemuan, 0-0. Ruzana akan melawan juara Indonesia International Challenge 2024, Yatawemin Ketklieng. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Yatawemin Ketklieng. Nikadek Dinda Amartya Pratiwi akan melawan pemain Malaysia, Wong Ling Ching. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Tasya Farah Nailah akan melawan sesama pemain Indonesia, Ciara Marvela Handoyo. Rekor pertemuan, 0-0. Bilqis Prasista akan melawan pemain Malaysia, Karupatevan Lechana. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Deswanti Hujansi Nur Tertiati akan melawan unggulan kedua, Liang Tingyu. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Indonesia juga berhasil mendominasi dan meloloskan 7 wakilnya. Bahkan Indonesia telah memastikan 1 tiket semifinal setelah 4 wakil akan saling berhadapan. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Anselmus Brigit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan, akan melawan ganda putra Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wee Kiong. Rekor pertemuan, 0-0. Muhammad Al-Farizi, Nicolaus Wakin, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Bo Yuan Chen, Lin Shangkai. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Dwiki Rafian Restu, Adam Putra Wahyu. Rekor pertemuan, 0-0. Muhammad Putra Arwiansyah, Tege Satria Cahyo Hutomo, juga akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Daniel Christopher. Dan Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo, akan melawan ganda putra Malaysia, Bun Sin Yuan, Goh Fei Shem. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, Indonesia juga berhasil mendominasi babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Di babak 16 besar ganda putri, wakil Indonesia, Ridya Aulia Fatasha, Anisanaya Kamila, akan melawan sesama wakil Indonesia, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu. Kelly Larissa, Rachel Alessia Rose, akan melawan ganda putri Malaysia, Lee Zi King, Susin Tu. Sementara itu, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Ziling Huang, Wang Sjumin. Sofi Almusira Asyarunisa, Anisha Widya Permatasari, akan melawan ganda putri Malaysia, Ong Sin Yi, Carmen Ting. Dan Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, otomatis melaju ke perempat final setelah mendapatkan bye. Ganda campuran. Di babak 16 besar sektor ganda campuran, Indonesia berhasil mendominasi dengan meloloskan 8 wakilnya. Di babak 16 besar, wakil Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwah, akan melawan ganda campuran Malaysia, Wei Hern, Fane Gobi. Rekor pertemuan, 0-0. Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran Malaysia, Lok Hong Kuan, Carmen Ting. Rekor pertemuan, 0-0. Bobby Setiabudi,
Melati Daeva Oktavianti akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo, Felicia Christina. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Bo Yuan Chen, Hung En Zhu. Rekor pertemuan, 0-0. Zaidab Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahya Sari Jamil. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Ferel Yustin Mulia, Priscilla Venus Elsadai, berhasil lolos ke perempat final, setelah lawannya, Chen Deru, Wang Zhumin, memutuskan untuk withdrawn.